Mama Rosef Entertainment present Mama Rosef Explore. Halo pemirsa, selamat datang di channel aku, Mama Rosef Entertainment. Di video kali ini, aku akan mengajak pemirsa untuk menjelajah. Ini adalah pantai dekat dengan tempatku bekerja. Ketika aku ingin merasakan ketenangan, aku datang ke tempat ini dan duduk di sini. Duduk sambil menikmati desiran ombak. Saking tenangnya, aku sampai pernah dibangunkan oleh seorang pengunjung perempuan. Dia bilang, "Mbak, hati-hati." Indahnya pasir dengan ombak yang setia menemani membuatku melepas alas kaki. Aku membiarkan bumi menyerap energi negatif dalam diriku dan menggantinya dengan energi positif supaya kesehatan jiwaku tetap terjaga. Aku suka sekali dengan alam semesta, entah itu pantai, gunung, dan lainnya. Karena kota Cilacap dikelilingi oleh laut, aku ingin pergi ke gunung, menikmati air terjun. Di kota Cilacap ada air terjun yang dekat dengan tempat tinggalku, bernama Curug Mandala. Dari Bandara Tunggul Wulung Cilacap, masuklah ke jalan di sebelah Alfamart. Ikutilah jalan itu sampai dengan palang pintu kereta api, belok kiri, masuk ke jalan gerilya. Lalu belok kiri masuk ke jalan curug. Sampai bertemu dengan pintu gerbang, selamat datang di Desa Mandala. Berhenti sebentar di loket pembayaran yang masing-masing orang hanya Rp10.000. Ambil arah kanan sampai dengan gapura lagi. Disinilah petualangan ini bermula. Orang-orang yang belum pernah masuk ke wilayah ini akan dikagetkan dengan keadaan jalan yang sangat curam. Wow, kami akhirnya putar balik dan pulang. Dari dalam kendaraan, jalan itu kami lihat seperti ini. Mungkin kami bisa turun, tapi pengalaman kami kurang ketika harus naik ke atas. Waktu masih kecil, bapak dan ibuku sering main ke Curug Mandala. Tapi ketika itu, jalan ke arah Curug Mandala masih jalan asli tanpa aspal. Sebenarnya bukan itu saja kenapa aku memutuskan untuk tidak saja masuk ke Curug Mandala. Ada sosok seperti ular yang kurang bersahabat, dia tidak mau diganggu. Atau mungkin hanya khayalanku saja. Setidaknya Ibu Ucup akhirnya menemukan anaknya. Meskipun lagi-lagi cuma tinggal satu saja, Ibu Ucup sedang memindahkan anaknya. Anak kucing itu mengeong-ngeong, ternyata karena masuk selokan. Ibu Ucup membersihkan anak kucing itu dan lihat apa yang terjadi. Anak kucing itu terjepit oleh badan Ibu Ucup. Dan Ibu Ucup biasa saja seperti tidak ada yang terjadi.